Umpan gue, diumpan ke pemain Kuala Lumpur ini, Terengganu ini, gimana ini? Ah, cantik sekali. Ah, masuk. Masuk, gila, keren. Keren ini, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan kembali mereaksi video, sebuah video dari lanjutan Liga Super Malaysia yang sudah memasuki match ke-16. Kali ini ada pertandingan yang sangat menarik, pertemuan dua papan atas, yaitu pertandingan antara Kuala Lumpur City melawan Terengganu FC. Saya dengar kabar ya, sebelum match ini berlangsung, ada permasalahan internal ya di Terengganu yang menyangkut tentang Ivan Mahmud. Saya nggak tahu, saya nggak sempat lihat video-video fullnya, tapi saya lihat judul-judul thumbnail yang berkeliaran itu melibatkan Ivan Mahmud. Saya nggak tahu ya, perselisihan antar pemain kalau nggak salah. Oke, saya tidak mau berlama-lama, kita langsung lihat aja guys highlight pertandingannya. Ini di Ceras. Setelah 12 hari kini dua pasukan ini dipertemukan kembali dalam aksi ke-16 Liga Super Malaysia. Ya, kita lihat Kevin dan Mendoza masih menjadi palang pintu andalan di Kuala Lumpur. Ada Kemal Aziz, Matt Kozirdum, Ryan Lambert. Udah lama juga sih enggak lihat aksi Ryan Lambert nih. Ada Romel Morales, Jeffrey Yahya, Giancarlo Gelifoso. Ini baru guys ya. Ciki Frey di Saravanan, pemain U23 favorit saya ya. Paulo Josue, Nazirul Naim, oke. Okay. Declan Lambert. Oh, Declan Lambert yang saya kenal itu bukan Ryan Lambert, sorry. Akram, Ahinan, Azrigani. Oke. Ini Paul Raj. Ini banyak nih pemain-pemain yang bagus. Oke, kita lihat di Terengganu sendiri 4-2-3-1. Oke, menarik. Suhaimi, Husin, Sardor Kulmatov, Syahrul Nizam, Ivan Mahmud dimainkan, oke. Sony Norde, ya ini kalau nggak salah Ivan sama Sony deh ya. Kalau nggak salah nih yang agak-agak kemarin itu. Ada Omid Nazari, mantan pemain Persib Bandung. Di manakah pemain Thailand? Siapa guys pemain Thailand guys? Aduh, jadi saya pelupa nih. Aduh. Dikecewakan oleh skuad warga kota. Ya, ada dia. Jadi simbolik seperti biasa penyerahan bola pelawanan. Kali ini Muhammad Ismail Omar yang merupakan pengurus cawangan sokongan PUS Malaysia Kuala Lumpur. 28 tahun berkhidmat dan hari ini beliau diberikan penghormatan pula untuk menyerahkan bola pelawanan kepada Razlan Jofri Ali. Okay, menit ketiga. Kipri. Kuala Lumpur. Percubaan awal. Bagus Saravanan. Hasil satu umpanan yang baik daripada kiper. Saya enggak tahu ya posisi dia dengan waktu ketika di timnas Malaysia U23 itu sama apa tidak. Josue juga mempunyai ruang untuk kayaknya kalau di tim U23 waktu kemarin itu dia diberi keleluasaan nih. Cantik banget. Alah. Umpannya udah cantik dari Paulo Josue. Jadi Kipre diapit dua pemain jadi nggak bisa bergerak bebas ya, kita lihat cantik sekali pergerakan tanpa bolanya langsung dia mengumpan umpan ke polisinya, dia langsung bergerak juga ya dan mujur saja juga melihat antara kedua pemain. Lepas kembali lagi, alah masih belum bisa. Kayaknya habis hujan ini ya. Agak lembab ini lapangan. Padang. Lihat sekali lagi satu turning yang terus membunuh Syahrul Nizam. Iya, sendirian loh itu dia. Mampu mengkalang kabutkan pertahanan dari Terengganu. Hilang keseimbangan badannya. Syakir, sentuhan pertama itu baik. Umpanan kembali. Cantik. Antara berkualiti yang diperlukan. Agak jauh umpannya. Masih bisa kayaknya. Masih bisa. Sony Norde. Sony Norde.
sendirian dia. Kita lihat. Terlalu lemah. Oh! Omid Nazari. Ini mungkin pemain Filipina. Yang mengkritik dan mengkritik Omid Nazari dan jawapan di dalam bentuk jaringan yang terus. Bola agak sedikit liar. Omid Nazari untuk membuktikan. Aduh, gila itu bola kayaknya menghindar dari penjaga gawang ya. Menghindar kan penjaga gawang udah. Bola memang sudah agak tinggi. Percobaan susulan dari Omid Nazari. Morales agak-agak berbau spekulasi sebenarnya tendangan dari Omid Nazari tadi. Tertinggal 1-0 sekarang Kuala Lumpur. Di rumah sendiri. Alamak. Ucur saja Suhaimi Husin lebih bersedia. Cantik banget. Di mana ada ruang yang diberikan kepada pemain yang sememangnya mempunyai kelebihan daripada rembatan jarak jauh. Cantik gitu. Kian City mencari jaringan ditumbuk keluar oleh Suhaimi Husin. Ada tandukan kedua. Masuk. Yang dipukul. 1-1. Oh, ini main bola tadi yang tadi tendangan jarak jauh ni, guys. Galifuko. Setelah melakukannya di bumi Gombara, apabila meledak jaringan ataupun sepakan penalti terakhir tempoh hari dan malam ini jaringan penyaman muncul dari Giancarlo Galifuko. Fuko. Bermula dari perantaran. Lencong yang baik, tandukan dari Morales tiada cabaran diberikan dan itu ada banyak pemain Terengganu ya di situ ya. Tampanan mudah saja dari Giancarlo Galifuko. Kita lihat kembali lagi. Morales. Masuk lagi. Paul Josue. 2-1. Keadaan berubah. Membalikkan keadaan Kuala Lumpur, guys. Apabila ada kesilapan dan ianya diambil dengan sempurna oleh Mr. Kuala Lumpur, Paulo Josue. Mr. Kuala Lumpur. Cantik. Enggak terlalu keras, guys. Bolanya lihat. Kayaknya dipantulin gitu bolanya sebenarnya. Gimana ya? Pakai kaki dalam dia, tapi bola memantul agak sulit jadinya. Oh, memantul karena kena ini. Kena jaga gawang juga ya. Umpan ke pemain Kuala Lumpur ini Terengganu ini gimana ini? 3-1. Orang yang mengantuk pakai disorongkan bantal dan Romel Morales tampak menerima umpanan daripada pemain Terengganu. Iya benar. Kirain yang salah lihat loh, benar enggak kan? Yang dilakukan oleh kenapa buangnya ke situ ya? Itu Sadrakul Maktab lihat sekali lagi. Aduh. Sentuhan pertama. Ya enggak sempurna lah gitu ya. Enggak sempurna lah. Maksudnya buang ke depan sih itu pasti ya gitu. Tapi ya ada saatnya sih memang kadang-kadang kayak gitu juga, guys. Cantik sekali. Masuk gila keren. Keren ini. Wah. Yang mencipta ruang untuknya. Dan ledakan kaki kiri dalam satu penampilan pertamanya bersama Terengganu. Sebenarnya satu orang yang dilewatin dia, tapi dia bisa mencari ruang loh dia, bagusnya. Dia memutar dulu dari diambil ke kanan dulu untuk memutar lagi ke kiri. Deflected ya. Percaya membebaskan. Menit ke-52. Enak banget itu, tapi bola terlalu lemah. Syakir lagi ya, tadi kayaknya yang masukin bola. Cantik umpannya, cantik ini.
bisa dia pinter ya cari luang ya. Dia di depan ada pemain, di sebelah kanan ada pemain, tapi dia yang pinter ngambil ke sebelah situ, tapi terlalu lemah. Ini Syakir bagus juga nih pemain dari Terengganu. Terlambung. Untuk Ivan Mahmud. Ivan Mahmud. Wah gila sih ini. Kebangkitan yang di aku kira udah killing the game loh tadi 3-1 itu ya. Masih bisa loh. Dua gol yang dicari di separuh masa yang kedua ini. Dan dua gol yang mereka berjaya mendapatkannya. Hantaran yang dilakukan oleh Amin Azhari. Ini mungkin maksudnya ingin langsung ke arah gawang ya, tapi memang bolanya agak lemah. Tapi kebetulan Onarulo di situ ada Ivan Mahmud. Bijak untuk menukar permainan ke sebelah kiri. Mencari Sonny Norde. Oh, Sonny Norde. Ada bantuan larian yang sudah pun diberikan oleh. Cantik, cantik. Cantik serangan baliknya tadi itu skemanya, cuman finishingnya aja yang kurang. Ah, ini emang agak pusing pertahanan kayak gini, yang satu ke kiri, satu ke kanan, siapa yang mau dihalau? Melencongkan bola tersebut. Ya, ketenangan dari Rapin Ray Mendoza menggagalkan upaya dari Terengganu. Ah, udah habis. Eh, kenapa nih ada protes? Ada protes dari Terengganu, kenapa nih? Official Terengganu. Untuk menutup cerita, Kuala Lumpur City 3, Terengganu 3. Ya itu guys tadi Terengganu apa Kuala Lumpur melawan Terengganu. Ya Kuala Lumpur harus gigit jari ya guys, di kandang sendiri kemenangan di depan mata harus buyar. Tadinya 2-3 poin harus dikurangi 2 poin jadi 1 poin. Ya mungkin karena kedua tim ini poinnya juga sama gitu ya, posisinya juga beda tipis nih di ke-6 dan ke-7. Jadi ya mungkin hasil yang cukup fair ya, 3-3 ini jadi berbagi poin. Jadi ya di sini kita lihat poinnya sama guys, 24 dan 24. Perbedaannya hanya ada di selisih gol ya, Terengganu lebih unggul 3 mata aja. Mungkin Terengganu sudah mulai bisa mengatasi ya permasalahan kemarin yang Ivan Mahmud dengan Sonny Norde siapa atau siapa saya nggak tahu. Yang pasti kita lihat dari pertandingan ini di terutama di babak kedua terjadi komunikasi yang sangat bagus sekali ya, yang terjadi peningkatan dalam pertandingan mereka. Jelas seperti babak pertama walaupun sudah memimpin, tapi sepertinya seolah-olah mereka ingin mempertahankan kemenangan itu, dan akhirnya dengan skema mungkin agak sedikit bertahan, justru Kuala Lumpur terus menggempur dan menghasilkan 2 gol sehingga berbalik keunggulan menjadi 3-1. Menyadari kesalahan di babak pertama, akhirnya mereka kembali lagi nih on the track gitu. Kembali lagi sadar bahwa bertahan ini kesalahan mereka untuk mempertahankan kemenangan 1-0, tapi mereka akhirnya terus lagi gas gitu kan, sampai akhirnya 1-1 gol terjadi dan 3-3 skor yang harus diterima oleh kedua belah tim. Gol terakhir tadi nyaris serangan balik dari Sonny Norde dan siapa tadi, nyaris hampir saja menjadikan unggul ya tadi Terengganu, tapi sayang masih bisa ditepis. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.